Dalam pinggir lapangan. Kali ini kita berkunjung ke rumah Lulut Kistono, seorang pemain yang di masanya dikenal sebagai salah satu pemain belakang tangguh yang sulit dilewati. Bahkan banyak yang menyebut bahwa Lulut Kistono salah satu tukang jagal di sepak bola Indonesia. Pinggir lapangan mendapat kesempatan bersilaturahmi ke rumah Lulut Kistono yang berada di Kedurus, Surabaya. Memulai karir sepak bola di saat usia berapa ini? Saya bermain sepak bola di junior Persibaya tahun 86. Habis Persibaya junior, kebetulan ada Pak Solekan, mantu saya, dibawa ke Garuda. Begitu tahu kelebihan umur, saya dimasukkan ke AS itu. Solekan merupakan salah satu pelatih yang cukup dikenal di Indonesia dan banyak memoles tim-tim sepak bola papan atas Indonesia. Di Arsito berapa tahun ini, Mas Lulut? Di Arsito itu mulai 88 sampai 91. Ketika waktu regenerasi Arsito dengan mendatangkan pemain-pemain Garuda 2, Lulut Kistono harus rela mencari klub lain, ya Mas Lulut ya? Benar, waktu itu Sinyu masuk, saya keluar, dan kebetulan waktu itu bekas pelatih asisten Arsito masuk ke Arema, saya disuruh dipanggil ikut ke Arema. Di Arema, Mas Lulut itu ditangani oleh almarhum Teguh Andi. Ya, Teguh Andi sempat menjadi asisten Danur Winto di Arsito. Di Arema berapa musim, Mas Lulut? Di Arema berapa? 2 musim. Musim pertama saya dipegang Andi Teguh, musim kedua masih pasti di situ karena Andi Teguh pindah ke Barito. Di Arema walaupun hanya 2 musim, nama Lulut Kistono cukup dikenal di Kota Malang. Setelah dari Arema, Mas Lulut ini pindah ke beberapa klub, Mas Lulut ya? Kebetulan Andi Teguh ke Barito, saya diajak ke sana juga ke Barito. Selama semusim. Habis itu Teguh Andi keluar lagi, saya keluar juga ikut Mitra Surabaya karena dekat rumah saya mau ke Mitra Surabaya. Dipegang oleh M. Basri juga. Di Mitra ini nama Lulut Kistono cukup mencuat dan menjadi, kalau sekarang mungkin menjadi viral karena menjadi pemain Indonesia yang pertama mungkin mendapat skorsing seumur hidup, Mas Lulut ya? Ya, karena selisih paham sama Sigi Pitono. Sigi Pitono lawan Arema mainnya di Malang. Merupakan teman Lulut Kistono juga ketika sama-sama di Arema. Mendapat skorsing seumur hidup, Mas Lulut ya? Iya. Akhirnya jatuh 3 tahun, akhirnya saya menghadap ke ketua umumnya waktu itu Pak Anwar Anas. Saya datengin, akhirnya dibebaskan. Sama Ishak Fatari mungkin. Iya, habis bebas hukuman dari Mitra pindah ke? Semarang. PSIS Semarang. PSIS selama 2 tahun, waktu itu yang pegang juga Solekan. Habis Solekan dipegang oleh Pak Sartono. Habis dari Semarang, perjalanan Lulut Kistono masih panjang, beberapa klub. Kembali ke Barito lagi selama 3 musim. Habis dari Barito? Habis Barito saya ke Pusam. Putra Samarinda. Iya. Dari sama-sama dari Kalimantan Timur, Barito dari Kalimantan Selatan, ya Mas Lulut ya? Iya. Dari Persisam berapa musim, Mas Lulut? Habis dari itu langsung ke Persita, Persisam cuma satu periode. Habis itu ke Persitara, udah mulai turun kasar terus, mulai Persitara, mulai ke Jember, mulai ke Rembang nggak salah. Terakhir udah. Karir terakhir di PSIS Rembang ada ya? Terakhir saya di Situbondo Liga 3. Saat usia? Udah mulai senja, udah 33-an, 32-an. Ya akhirnya sempat merasakan level teratas hingga pensiun di klub di level terbawah. Ya,
di situ Bondo waktu itu yang pegang Kud Mustaqim. Kemudian setelah pensiun, Lut Kistono menekuni dunia kepelatihan. Ya. Memulai karir dari bawah, Lut Kistono mencapai... Pernah melatih di Persibaya Selection tahun 2004 apa? Untuk Piala Gubernur, habis itu ke Kubar. Habis ke Kubar selama 4 tahun, habis Kubar ke Barito. Udah mulai ke Liga ketiga, Liga 2, sampai sekarang ini sudah Persibaya. Terakhir posisi Lulut Kisono menjadi pelatih Persibaya U20. Elite Pro. Persibaya U20. Sekarang tinggal ngabdi ke Persibaya. Dengan masa lalu yang terkenal dengan permainan kerasnya Mas Lulut ya. Sesuai karakter Surabaya atau memang dari kecil sudah bermainnya keras gitu Mas Lulut? Dari kecil. Mungkin itu karakter sejak kecil. Dia dikenal salah satu pemain yang memang tak kenal kompromi. Banyak pemain lini depan dari lawan-lawan di kompetisi Galatama maupun Liga Indonesia mungkin akan berpikir ulang untuk melewati sosok yang sekarang menjadi koordinator pelatih di klub internal Persebaya Indonesia Muda. Punya pengalaman menarik selain mendapat hukuman seumur hidup, Malulut? Pernah waktu saya ikut bar itu pas nonton Arema main hampir dikeroyok satu lapangan sampai istri saya menangis karena ketakutan dikeroyok penonton. Waktu itu Mas Lulut ikut? Saya ikut bar itu main di Malang Piala Liga nggak salah itu. Begitu dikenalnya Lulut Kistono seperti saya sebutkan di depan tadi bahwa tidak hanya sebagai pemain Arema, tapi juga sempat menjadi public enemy atau musuhnya arek-arek Malang, Mas Lulut ya? Iya, karena saya disuruh tetap Arema, tetap saya tinggalkan Arema. Kenapa waktu itu, Mas Lulut, kok pindah dari Arema? Mungkin faktor besarnya gaji. Karena kan waktu itu saya udah berumah tangga. Habis saya pergi, Puji pergi, Aji pergi, itu mulai. Karena waktu itu Arema udah ngos-ngosan kayaknya. Sebagai pemain profesional mencari yang lebih baik. Sekarang Lut Kistono menghabiskan waktunya tinggal bersama anak dan tiga buah hatinya. Sayang putra laki-lakinya tidak melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola untuk mengikuti jejak sang ayah. Inilah seorang Lut Kistono, tukang jagal di sepak bola Indonesia. Sekian, salam pinggir lapangan.